Segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa ala tawfiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ridwani, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani uh, Pada para hadirin, ikhwan akhwat rekan-rekan dari LRT Jakarta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberikan kita karunia tiada henti-hentinya Salawat dan salam Semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Uh, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang bagaimana tuntutan atau uh, apa namanya uh, tuntunan Islam ya bagi seorang muslim tatkala menghadapi uh, musibah atau permasalahan ya uh, yang yang perlu kita ketahui ikhwan akhwat Subhanahu wa taala merupakan tabi'at kehidupan ya bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk diuji dengan berbagai macam Ujian dan musibah dan permasalahan. Ya tidak ada orang hidup tanpa ada permasalahan, tanpa ada problem, tanpa ada ujian itu mustahil. Siapapun uh, orang tersebut karena memang tabiat kehidupan adalah uh, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang telah menciptakan uh, kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa ada yang terbaik amalnya? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan uh, langit dan bumi ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian mana di antara kalian yang uh, terbaik amalan. Jadi alam semesta Allah ciptakan sebagai sarana untuk menguji eh uh, uh, manusia ya. ya. sengaja sarana untuk menguji manusia makanya uh, Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha li ayyukum ahsanu amala Sebenarnya, kami menjadikan perhiasan di atas muka bumi ini untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang eh uh, yang terbaik Allah juga berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa turja'un bahwasanya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa bisyari wal khair. Kami akan menguji kalian dengan kesulitan dengan kebaikan ya. Wa ilaina turjaun sebagai fitnah dan kepada kamilah kalian akan di, dikembalikan. Tatkala seorang menyadari bahwasanya memang kehidupan ini pasti ada ujian. Tidak mungkin tidak, maka dia akan tahu inilah tabiat kehidupan. Siapa yang tidak ingin diuji maka maka tidak perlu hidup ya. Kalau dia masih mau hidup, uh, maka dia pasti akan diuji. Siapapun orangnya, saya katakan tadi mau uh, mau rakyat jelata, mau presiden, mau raja, mau panglima, semuanya diuji. Masing-masing punya ujian. Mau ustadz, mau audien, semuanya di diuji dan masing-masing punya ada takaran ujian yang Allah berikan kepada masing-masing orang tersebut. Kalau orang-orang kafir saja diuji, apalagi orang-orang beriman yang Allah sudah janji untuk menguji mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala am hasibatum anta dukhulul jannata walamma yatikum matsalul ladzina khala min qablikum masathumul ba'sa dharra wa, wa hatta وَالَّذِينَ rasul wal ladzina amanu ma'ahum Apakah kalian menyangka masuk surga sementara belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Orang -orang dulu mereka dengan penderitaan, dengan kesulitan, kesulitan harta, kesulitan penyakit dan macam, -macam ya. wa zulzilu dan mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah juga berfirman alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun alif lam mim apakah orang-orang dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji walau qad fatana alladziina min qablihim sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum sebelum mereka fala ya'lamanna Allahu alladziina agar Allah mengetahui mana yang imannya benar uh, wa ya'lamul kadzibina mana imannya enggak enggak benar Allah mengatakan juga, "Maka Allah Allah antum alaihi ya, Allah tidak akan biarkan uh, kalian uh, seperti kondisi sekarang. Ya, Allah tidak akan biarkan begitu saja. "Hatta Sampai Allah bedakan mana yang buruk dengan mana yang yang baik. Ya Allah tidak akan biarkan kita begini saja. Pasti ada ujian yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang yang buruk. Karena itulah konsekuensi dari kehidupan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan iblis turun ke atas muka bumi, ya. mentakdirkan Adam turun ke atas muka bumi, membiarkan iblis juga untuk apa? Untuk menguji. Dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam ujian, ya. Di antara ujian syahwat, ujian fitnah, di antara ujian musibah, di antara ujian musibah dan demikianlah kehidupan manusia uh, diliputi dengan uh, ujian Allah telah menciptakan surga telah menciptakan neraka tentu ada penghuninya masing-masing dan itu semua tidak bisa dibedakan kecuali dengan ujian ini poin uh, yang penting yang harus tertanam dalam diri kita bahwasanya kehidupan ini adalah adalah ujian apalagi Allah taala berfirman laqad khalaqanal insan fi khabat semuanya kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan manusia uh, manusia sejak uh, apa namanya sejak dilahirkan sudah merasakan uh, namanya kesulitan sejak dia dalam perut ibunya sudah menyusahkan ibunya ya kemudian ketika lahir juga dalam kesulitan menjalani kehidupan juga ada kesulitan-kesulitan dan demikianlah uh, dia akan terus menghadapi ujian-ujian sampai Uh, di akhirat kelak, ya. Ini semua saya ulang-ulang agar kita sadar inilah tabiat kehidupan, ya. Jika anda ingin hidup, anda harus diuji, ya. Sebagaimana ada diuji yang lain juga di uh, diuji. Nah, yang perlu kita uh, renungkan apa yang harus kita lakukan ketika seorang mendapatkan uh, musibah ya, atau hal yang tidak dia sukai atau problem yang berat yang mungkin dia tidak Uh, ingin dikasih ujian tersebut, tapi ujian itu datang di luar uh, kehendak kita. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu uh, wa Ta'ala. Tapi bisa ada beberapa hal yang mungkin membantu kita untuk bisa uh, bertahan ketika diuji. Sikap-sikap yang dianjurkan ketika menghadapi ujian. yang pertama ketika menghadap ujian dapat musibah langsung langsung istirja ini yang paling penting mengucapkan istirja hal istirja istirja itu artinya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Inilah yang rajiun. Uh, kami ini milik Allah dan hanya kepada lah kepada Allah kami akan dikembalikan. Ini punya pengaruh kuat bagi seorang ketika dapat ujian dia akan tegar. Karena begitu terkena ujian yang semata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami hanya milik Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Kami milik Allah, keluarga kami milik Allah, harta kami milik Allah. Bumi ini milik Allah, semua makhluk milik Allah. Kapan Allah mau mengambil untuk dikembalikan kepada Allah terserah Allah Subhanahu wa taala ya kita tidak punya kemampuan untuk mengatur itu semua kita ini hanyalah uh, milik Allah dan Allah mengambil terserah kapan yang Allah kehendaki harta kita yang kita miliki ternyata ludes misalnya ternyata kita salah dalam berdagang misalnya rugi jangan kan harta kita ini milik Allah apalagi cuma harta harta kita kemudian bisa kita tambah dengan uh, inna kita bisa mengatakan juga misalnya Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini dua yang penting. Sebenarnya datang dalam hadis tentang ketika Allah mencabut nyawa seorang anak seseorang hamba Allah, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hal qabattum samarat fuadihi?" Fuadihi ya. Apakah kalian telah uh, mencabut nyawa buah hati hambaku? Kata para malaikat, "Na'am ya Allah. Mada qala abdi?" Allah bertanya lagi, "Apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya dicabut nyawanya?" Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Hambamu memujimu dan mengucapkan lailaha rajiun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ubnul lahu baitan fil wa hamdi." Bangunkan bagi hambaku tersebut istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa ketika dia diuji dapat musibah, dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli Dan tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ya. Allahumma Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li wa akhlif khairan minha. Kita kita apa namanya? Minta minta uh, ganjaran ya Allah jurni berilah aku pahala dalam musibah ini wa akhlif li khairan minha dan gantikan lebih baik daripada daripada apa yang apa yang menimpa menimpa diriku. Dan ini yang paling, paling penting karena kenapa sangat penting? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya inna sabru ya inda ula inda sodmat al-ula. Kata Nabi SAW, kesabaran itu adalah ketika hantaman yang pertama. Hakikat kesabaran. Ketika di, pada hantaman pertama. Kapan Nabi mengucapkan ini? Ketika ada seorang ibu, seorang ibu, uh, anaknya meninggal. Anaknya meninggal, kemudian dia pergi ke kuburan, dia menangis. Dia menangis. Kemudian merintih di situ. Datanglah Nabi SAW menasihati. Nabi SAW mengatakan, Ya hadha ittaqillaha wasbiri. Wahai fulanah, kata Nabi. Bersabarlah dan bertakwalah. Bertakwalah dan bersabarlah. Kemudian, dia mengatakan, Ilaika dipergilah pergilah engkau. Nabi hanya mengatakan, ya hadihi, ittaqillah wasbiru, fulana, dan bersabarlah maka wanita ini berkata dia sedih anaknya meninggal dia mengatakan ilaika anni innaka lam tusab musibati kata wanita ini pergilah engkau dari kau lelaki jangan tegur-tegur aku kau tidak ditimpa dengan musibah yang aku rasakan dia bilang begitu dia dia tidak tahu kalau menegurlah nabi SAW. Dia bilang apa kau tidak ditimpa dengan ditimpa dengan apa yang aku menimpa aku. Benar kalau orang kehilangan anak luar biasa. Luar biasa kesedihan yang luar biasa ya. Ada 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 seorang kawan punya anak laki-laki tiga -laki, atau empat terus dia punya anak perempuan dia sangat sayang anak perempuan itu meninggal salah Satu satunya perempuan meninggal ujian berat ya ujian berat bagi dia bagi istrinya berat ya apalagi anak tersebut sudah mulai besar mulai manja-manjanya mulai terus lucu-lucunya kemudian meninggal dunia intinya dia bilang kau enak aja ngomong bilang sabar-sabar kau tidak tahu kalau kita rasain benar ujian itu berat ya. Kita sekarang kita kasih nasihat harus sabar-sabar kini -sabar, ujian kehidupan. Ketika apa itu menimpa kita belum tentu kita bisa menjalaninya. Makanya kita kita sekarang bicara tentang teori, tapi kita harus paham teori tersebut untuk kita belajar mempraktekannya. Orang yang sudah paham teori saja belum tentu bisa mempraktekannya. Apalagi yang teori tidak paham. Oleh karenanya kita belajar sekarang teori bukan berarti saya adalah orang yang sabar, bukan berarti saya adalah orang yang tegar. Saya nggak tahu tentang diri saya kalau saya di musibah. Tapi saya berharap dengan saya punya ilmu saya bisa berusaha dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ketika kita terkena musibah pertama kali kita bilang innallahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kemudian kita alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah segala kondisi. Kita mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah berilah aku pahala dari mu dalam musibahku ini dan gantikan lebih lebih baik. Karena kesabaran paling utama adalah pertama kali. Ketika wanita ini tadi mengatakan ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergilah engkau. Jauh dariku, kau tidak ditimpa dengan apa yang menimpa diriku ketika dikasih tahu tadi Rasulullah maka dia minta maaf dia minta maaf dan perkataannya salah Nabi diuji lebih daripada dia Nabi punya anak enam tujuh Nabi punya anak tujuh semuanya meninggal dalam kehidupan Nabi cuma satu yang meninggal setelah Nabi itu Fatimah semuanya Abdullah Qasim Zainab Ummu Um Kulthum. Eee, apa namanya eee, kemudian eee, Ibrahim eee, enam ini semuanya meninggal di zaman Nabi saw Kadang ada yang sebagian meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari yang kecil sampai yang besar meninggal. Belum Nabi, Nabi istrinya Khadijah juga meninggal. Jadi perkataan dia kau tidak tidak ditimpa dengan apa yang aku ditimpa pada diriku tidak benar. Nabi lebih parah daripada dia. Tapi Nabi tidak banyak omong, Nabi cuma tugasnya menyampaikan. Setelah itu wanita tersebut datang minta maaf, ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau. Nabi kasih komentar innamas sabru inda ula. Kata Nabi sabar yang sungguhnya adalah pertama kali kau di ditimpa ya. Saya punya cerita yang saya dengar dari Syekh Abdul Razak kafirahullahu taala. Uh, dia punya murid namanya Al Walid Al Ali. Dia punya saya juga punya buku Doktor Al Walid Al Ali seorang Kuwait. Dia punya buku tentang Manhaj Ibn Al Qayyim tentang nama-nama uh, Allah Subhanahu Wa Taala tiga jilid. Saya ada bukunya. Ya. lulusan uh, Madinah, ya. D tapi dari Kuwait. Dia sering berdakwah ke Afrika. Kemana orangnya sangat 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 soleh kalau cerita-cerita syekh tersebut. Bahkan Semua orang ngakui dia bagaimana dia sangat dekat sama bapaknya. Setiap hari dia punya waktu setelah asar untuk ngobrol sama bapaknya. Dia tuangkan kohwa, teh, apa kopi Arab kemudian ngobrol dengan bapaknya itu tiap hari. Sampai kalau dia ada pertemuan dengan orang dia bilang mama saya ada ada kesibukan. Kesibukannya apa? Dia nemani bapaknya setiap hari. Setiap hari. Kecuali dia ada safar yang lainnya ya. Sampai orang semua ini anaknya paling bisa yang apalagi berhasil sampai dokter, sampai jadi dai, sampai dakwah ok sana kemari. Bapaknya sangat sayang sama dia, ibunya sangat sayang sama dia. Yudrabu bihil masal fi birril walid. Sampai kalau orang bicara tentang berbakti sama orang tua, orang bilang dia, ini orang ini Masya Allah. Bagaimana baktinya kepada, kepada ayahnya luar biasa. Dia ngobrol sama ayahnya. Ya. yang jarang kita ada seperti itu. apa Dekat sama jadi bapak jadi teman ngobrol. Jarang ya kita bicara. Tapi dia seperti itu. Intinya dia ditembak waktu itu. Dia di Afrika. Kejadian rame waktu itu. Dia ditembak. Meninggal dunia. Entah ada perampokan. Entah ada khawarij intinya dia lagi di suatu tempat ditembak dan dia termasuk yang meninggal dunia kemudian jasadnya dibawa ke Kuwait uh, Syekh Abdul Razak termasuk yang berangkat ke sana kemudian sholatkan mayatnya jadi jadi imam untuk sholat jenazah uh, yang yang menakjubkan saya cerita saya kalau nggak salah termasuk yang nurunkan mayatnya saya agak lupa tapi Syekh cerita kepada saya intinya yang menakjubkan ketika di, dikuburkan bapaknya itu tenang bapaknya tenang. Padahal ini anak yang paling dia cintai. Kemudian dikuburkan, kemudian bapaknya uh, apa namanya uh, mengatakan, ya Allah saksikanlah bahwasanya aku dan istriku ridho dengan kematiannya. Dia ngomong di kuburan dan dia tegar. Padahal mereka baru saja kalau nggak salah habis umrah. Pokoknya banyak cerita tentang keindahan antara sang ayah dengan sang anak. Kata Syekh Abdul Razak, seingat saya, setelah beberapa lama, entah berapa Ya tentu kondisi berubah dulu kalau dia safar ditemani anaknya, anak yang melayani sekarang harus safar sendiri, umroh sendiri ya. Ini satu saat Syekh bertemu dengan bapaknya setelah waktu yang lama. Ya. Kemudian dia ngobrol, dia bilang, Ami, Om, eh, saya cuma pingin tahu, kok bisa ketika Al-Walid ali dokter Walid Al-Ali, anakmu meninggal, kok Om bisa tegar waktu itu di kuburan, tidak menangis, tidak apa-apa, bisa tegar. Maka akhirnya dicerita, dia bilang ini ini adalah anak yang paling saya cintai. Ini adalah anak yang paling saya cintai. Ketika saya dapat kabar di telepon bahwasanya anak saya ditembak, saya bilang pastikan dulu kondisinya. Pastikan kondisinya. Setelah berapa lama pun datang lagi telepon, saya angkat telepon, katanya anakmu meninggal. Apa yang pertama saya ucapkan, saya bilang, "Ya Allah, engkau tahu ini adalah Samaratu Fuadi. Ini adalah buah hatiku yang paling aku sayang. Ini anak yang paling aku sayang." Dan kau telah mengambilnya, ya Allah. Urbut ala qalbi, ya Allah, tegarkanlah hatiku. Dan tegarkanlah hati istriku. Itu yang saya ucapkan kepada Allah. Saya minta, ya. Agar Allah menguatkan hati saya. Saya kembalikan, inna lillahi inna ilahi raji'un. Semua milik Allah, kau telah mengambilnya. Ini milikmu. Ini anak yang paling aku cintai dan kau ambil, ya Allah. Maka tegarkanlah hatiku. Subhanallah, setelah itu Allah berikan saya kekuatan. Setelah berikan saya kekuatan sehingga uh, saya bisa tegar, ya. Ini makanya saya bilang ini penting. Kapan kita terkena musibah? Sebelum kita apa apa, sebelum pertama kita bilangin dulu. Ini, sambil kita renungkan, bukan hanya sekedar kita asal ngomong, kita renungkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Jangankan harta kita, jangankan diri kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Apakah ibu kita, anak kita, kakak kita, bapak kita, harta kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ngomong. Allah ma'jurni fi musibati Wa khairan minha. Ya Allah berikanlah aku ganjaran dalam musibah ini. Ya. Dan dihentikan lebih lebih baik. Maka Allah akan berikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi musibah meskipun musibah terburuk. Ya, nangis biasa kita nangis biasa. Tapi kita jadi tegar, kita jadi kokoh. Ya, maka ini yang paling penting ketika kita terkena musibah jangan lupa langsung mengingatkan diri kita bahwa kita semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di antaranya mungkin yang bisa kita renungkan juga, kalau kita terkena musibah. Usaha-usaha agar kita bisa sabar ya. ya. Apa namanya renungan-renungan agar kita bisa sabar. Ada beberapa renungan yang, yang mungkin buat membantu kita sabar. Pertama kita ingat bahwasanya. Jadi sudah saya sampaikan di awal pengajian Musibah, ujian Musibah atau ujian Adalah tabiat kehidupan Tidak bisa dihindari Kehidupan tidak bisa dihindari Sudah, kalau kita tahu kita tidak bisa menghindarinya Sudah, ini sudah, kita pasrah Ya Kemudian mungkin bisa direnungkan juga kita bisa renungkan bahwasanya ini semua sudah tercatat tidak bisa dihindari takdir ini sangat penting beriman dengan takdir pengaruhnya luar biasa pengaruhnya sangat luar biasa beriman kepada takdir ini sangat penting pengaruhnya luar biasa ya iman yang benar tentang takdir takdir Allah ya. Ya. makanya uh, Kata Nabi SAW, maksudnya seorang tidak beriman sampai dia apa? Uh, sampai engkau yakini anna ma asabaku la ma anna ma asabaka lam yakun li yakhthi'ak wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak Sampai kau yakini bahwasanya apa yang sudah Allah catat padamu tidak bisa kau hindari, Tidak mungkin. Ma asabaka lam yakun li apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak apa yang terhindar darimu tidak bisa kau dapatkan. Kalau kita yakin ini semua tercatat sudah 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah kita mau, di, mau apa lagi? Ya. Allah, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Allah kata al maqadir, maqadir syai' an yakhluqa bi khamsina fasana Allah telah mencatat takdir seluruh kejadian 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini sudah tercatat, mau diapain? Tidak bisa kita hindari. Ya, saya, saya, saya sering bercanda kalau seorang lelaki pulang ke rumah kemudian diomelin sama istrinya bilang sama istrinya sayang omelanmu ini sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah mau diapain nggak bisa hindar sudah tercatat tercatat diomelin diomelin mau diapain ya nggak bisa kita anak kita meninggal orang tua kita meninggal kawan kita meninggal hari hari ini hari banyak menyedihkan saya lihat tak apa menyedihkan hari ini saya baru dengar lagi ada kawan dua orang kenal baik dengan saya meninggal hari yang sama ya. kemarin saya dengar lagi dua saya juga kenal mereka subhanallah ya Eh, mau diapain? Kita, kita tahu, tahu kesedihan, ya kita bisa kira-kira kesedihan seperti apa. Kita juga merasakan. Tapi kita tahu bahwasanya ma aswabah kalam ya Apa yang menimpamu tidak akan bisa kau menghindar darinya. Meskipun satu dunia bersatu padu untuk membantumu, kau tidak akan bisa menghindar darinya kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kul, ya, karena Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, La Allah yang syai'in dan yang Allahu lak. Kalau mereka berkumpul semuanya ingin beri manfaat kepadamu tidak akan mampu kecuali yang sudah Allah tetapkan. Sebaliknya kalau mereka ingin memberi mudarat kepadaMu tidak akan mampu satu dunia manusia dan jin berkumpul beri mudarat kepadamu tidak akan mungkin kecuali kalau yang sudah Allah tetapkan menimbang Ini uh, ketika kita meyakini semua sudah tercatat maka uh, ini akan meringankan uh, beban uh, beban kita ya. Kemudian diantara yang bisa apa namanya kita pikirkan juga uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi musibah lebih baik bagi kita. Ini berat tapi harus kita paksakan. Ya. Yeah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala wa asa an shay'an antakrahu shay'an an shay an, huwa khairul lakum. wa huwa khairulakum wa asantuhi bi shay'in syairu wa huwa syarukum bisa jadi kau benci sesuatu namun lebih baik bagimu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah tahu yang kau tidak tahu Allah berikanlah asa antaqra'u shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathiran bisa jadi kau benci sesuatu ternyata Allah jadikan di balik itu banyak kebaikan wa asan tak shay'an, Allah, fihi khairan Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata Allah jadikan di balik itu banyak kebaikan. Ini poin katanya sederhana, tapi ini perlu renungan. Saya bilang bukan sekretariat, tapi kita yakin akan hal hal tersebut. Ya, dan banyak contohnya, banyak contohnya kita tidak sesuka sesuatu ternyata Allah ganti dengan lebih baik. Banyak contohnya apa yang kita alami teman-teman yang kita kita alami. Terkadang kebaikan tersebut tidak bisa kita pikirkan. Ya, terkadang Allah kasih tahu ya. ya. Tetapi bisa kita pikirkan atau tidak, kita harus yakin akan tersebut. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita harus ikut prosedur menghadapinya. Syaratnya harus ikut prosedur. dalam menghadapi musibah. Apa prosedurnya? Sabar dan husnudhan. Sabar, berbaik sangka. Karena ada istilah perkataan orang, pilihan Allah yang terbaik. Al-khair khiratullah. Ada perkataan para ulama disebut begini. Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. adalah pilihan Allah. Saya bilang ini tidak secara mutlak. Ya. Yang terbaik bagi seorang adalah pilihan Allah jika dia menghadapinya dengan benar. Betapa banyak pilihan Allah bagi dia buruk. Ya. Kasih musibah, kemudian meninggalkan kondisi maksiat, uh, su'ul khatimah, ya, murtad, banyak-banyak. Ya, banyak. Jadi, benar. al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah bagi siapa? Bagi orang yang menjalani musibah dengan prosedur bersabar, berbaik sangka kepada Allah. Baru dikatakan dia pilihan itu yang terbaik. Baru dikatakan pilihannya yang uh, yang terbaik. Jika tidak, tidak bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita renungkan ya. Banyak musibah. Contoh saya kasih sederhana misalnya. Kata Ibn Qayyim kalau kau tidak bisa berpikir tentang apa manfaat yang kau dapatkan dari musibah ini, renungkanlah tentang kisah kembangannya adalah kisah Khadir dengan anak kecil yang dia bunuh. yang Allah sebutkan wan talaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala qala qad tarah nafsan zakiyatan bi nafsi laqad jita syai'an nukra ketika Khadir dengan Nabi Musa berjalan tahu ada anak Nabi Nabi Khadir bunuh anak tersebut atas perintah Allah tentunya Allah perintahkan Nabi Khadir bunuh anak itu Nabi Musa heran qala qad tarah nafsan zakiyatan bi nafsi laqad jita syai'an nukra bagaimana kau bunuh anak tersebut yang suci dia tidak bunuh orang kau bunuh dia sungguh kau telah datang melakukan kau telah melakukan kemungkaran Maka Nabi Khadir bercerita setelah itu, Amal fa amal wa amal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina ayurkahuma yurhiquhuma tubyanan wa kufra fa aradna ayu bidilahuma rabbuhuma khairan min hazakata wa aqrab rahma Adapun anak yang saya bunuh itu perintah Allah Subhanahu wa taala dia punya dua orang tua yang beriman ya anak ini nakal bisa menjerumuskan kedua orang tuanya di kemudian hari dalam kemaksiatan dalam kekufuran maka Allah ingin mengganti anak ini dengan anak yang lain ganti anak ini dengan anak yang yang lain yang bisa lebih takut, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Ini contoh. Lihat anak kecil mati kita nggak tahu ke depannya ternyata bisa jadi gini, bisa begini. Kan Allah tahu apa yang terjadi masa depan. Ini contoh sederhana. Ya. Kita punya anak meninggal misalnya, Ini kita sedih, kita sedih. Tapi kita bayangkan dulu itu kalau dia besar kita bisa mendidiknya dengan baik. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, zaman orang berpura-pura, zaman k-pop, zaman drama Korea, zaman internet, zaman macam-macam. Semua orang bisa diakses. Kita nggak tahu anak bisa kita didik atau tidak. Kita nggak tahu anak ini mendatangkan kita tawa dan canda tiap hari ataukah mendatangkan tangisan. Betapa banyak orang, betapa banyak orang berdoa ingin punya anak, Allah tidak kasih anak. Sebagian orang datang mengeluh tentang anaknya. Ya akhirnya saya pernah datang, ada orang ibu datang kepada saya ke rumah. Bawa anaknya mungkin masih SMP. Dia bilang, ya Ustaz ini anak pukul saya Ustaz. Anak saya, anak ini mukul saya Ustaz. Sampai dia nangis. Saya bilang, Masya Allah. Masya Allah, ujian berat sekali. Ujian berat. Saya juga dapati teman saya ada datang kemudian bawa dua anaknya autis semuanya. Ujian berat. Belum tentu kalau saya dikasih saya bisa menghadapi ujian tersebut. Tapi teman saya sabar luar biasa. Cuma maksud saya, kita nggak tahu kalau kita kasih musibah bisa jadi kalau tidak dikasih lebih parah. Kita tidak mampu menghadapinya. Di antara kita mungkin ada orang tuanya meninggal. Dia bilang, ya sudah. Kita berharap apa yang Allah berikan lebih baik. Mungkin orang tua ini kalau kita bersama dia terus, belum tentu kita bisa berbakti terus sama dia. Mungkin kita nanti sulit, kesulitan. Belum tentu ada ekonomi yang baik bisa berbakti sama dia. Memang dia bisa berbakti, Alhamdulillah. Kemudian mungkin kalau dia meninggal lebih baik, dia mungkin sering sakit-sakitan. Allah ingin pindahkan dia kepada tempat yang lebih baik di alam barza dengan nikmat. Bisa jadi. Kita usnudan aja, usnudan. Sedih ya, sedih. Tapi kita berpikir yang baik buat dia, baik buat anak-anak yang ditinggalkan. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya iya, pintu, pintu surga sudah selesai. Iya, memang ada kesedihan. Tapi kita berpikiran positif. Ya. Jadi mau saya wa asa bisa jadi kau sesuatu. Wa ya Allah fi khairan Ternyata Allah berikan banyak kebaikan di, di, situ. Banyak kita bicara tentang pengalaman kita, pengalaman kawan-kawan banyak. Banyak ya kawan. Ya. Oleh karenanya kita punya keadaan al khair khiratullah yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala tapi bagi siapa bagi orang yang menghadapinya dengan dengan baik. Ini antara renungan-renungan yang bantu kita untuk apa? Untuk uh, untuk bersabar. Makanya di antara apa namanya uh, definisi zuhud, ya. definisi zuhud di antara disebut oleh Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jamilul Hikam yaitu pahala yang kau inginkan atau harapkan dari Allah ketika kehilangan maksudnya musibah lebih besar lebih besar harapanmu dari jika tidak kehilangan Ini kita praktik dalam segala hal. Kita bisa jadi kita punya sesuatu, punya anak dengan anak kita banyak harapan. Kita punya mobil, mobil yang mobil tersebut kita ingin banyak beramal soleh. Tetapi nah, ketika mobil kita dicuri misalnya, anak kita meninggal dunia misalnya. Ini berat, tapi kita berharap pahala yang Allah berikan lebih besar daripada kalau kita ngerawat anak ini. Pahala yang Allah berikan kepada kita kalau kita lebih besar daripada kalau kita miliki mobil ini. Itu maksudnya makna zuhud. Karena kita yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Sehingga kita senantiasa husnudan kepada Allah. Kita berharap bahwasanya apa yang Allah uh, berikan kepada kita uh, lebih baik, ya. Kemudian di antara yang buat kita bisa bersabar, bahwasanya adalah uh, musibah, mendatang memiliki dua fungsi, mengangkat derajat. Kemudian yang kedua adalah uh, menghilangkan dosa-dosa. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak dosa. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita musibah dan kita bersabar, dosa kita akan diampuni. Mungkin sudah istighfar, mungkin kita sholat malam, mungkin sudah sedekah, tapi masih ada sisa-sisa dosa yang tidak bisa hilang kecuali dengan dikasih musibah kita kurang serius berdoa istighfar misalnya kurang serius bertobat bertobat tapi masih kulak ulang lagi maka Allah kasih musibah yang dengan musibah terus maka terhapus apa dosa-dosa kita dan kalau kita bersabar dari kita diangkat dari kita di diangkat oleh ya. betul ada orang yang Allah syatat surganya tinggi tapi Allah melihat amal dia tidak cukup untuk mendongkraknya naik ke surga yang tinggi maka apa yang Allah lakukan Allah kasih dia musibah dengan musibah tersebut terkena musibah sehingga dia bisa naik derajat yang tinggi. Apalagi dia bersabar dan Allah mengatakan inna ma'yuwa fasyabiruna ajiroh biqoiri hisab. Sumbunya orang yang bersabar akan diberi ganjaran tanpa uh, tanpa hisab. Ya, maka seorang merenungkan hal-hal ya, ini sehingga ketika dia uh, terkena musibah dia bisa lebih bersabar. Kemudian jangan lupa misalnya melihat orang-orang lebih di bawah dia. ya melihat yang lebih parah daripada dia. Melihat yang lebih parah daripada dia. Dengan melihat yang lebih parah. Masih banyak yang lebih parah. Ya. Sehingga musibah yang kita lain lebih ringan. Allah Nabi mengatakan, Om ila man tah, uh, la tam ila man walakin ila man asfala minkum. Jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah. Yang di bawah daripada itu lebih parah. Sekarang ekonomi ekonomi lagi parah mungkin atau banyak yang lebih parah daripada kita. Lebih parah daripada kita. Yang kita kehilangan ibu, kehilangan bapak. Ada yang lebih, kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan anak. Lebih parah. Untuk keluarga. Saya kemarin ada teman, dengar, satu keluarga lima orang meninggal semua. Subhanallah. Lima, dalam satu keluarga lima orang meninggal. sedihnya luar biasa. Ya. Dan itu terjadi. Oleh karenanya, renungan-renungan uh, ini, uh, mudah-mudahan uh, bisa membantu kita untuk tegar dalam menghadapi musibah. Kemudian berikutnya, uh, yang perlu kita lakukan Nomor tiga. Jangan pernah keluhkan kepada manusia. Ya. Pernah mengeluh kepada manusia. Ingat perkataan Yakub alaihissalam, innama ashku basi wahuzni ilallah. Ini berusaha Hanyalah aku mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu ta'ala. Berusaha kita mengeluh kepada Allah. Kita keluh bukan pada manusia. Kita curhat kepada Allah. Salat ada masalah. sibuk menghadapi salat. Salat. Nabi saw disuruh salat kalau menghadapi permasalahan. Kalau hatinya sempit, sedih, ujian, suruh salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu dadamu sempit atas ucapan-ucapan mereka wahai Muhammad. Engkau dibilang pendusta, engkau dibilang dukun, engkau dibilang macam-macam. Apa yang Allah suruh? Apa Allah suruh bantah mereka, suruh maki-maki mereka? Enggak. "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajid." Bertasbihlah dan sujudlah kata Allah Subhanahu wa taala. "Wasjudu wa qatarib. Sujudlah dan dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ida, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ida hadir amr fazi ala salat, Nabi sallallahu ada masalah berat langsung salat. Kata Nabi ya Bilal arih Nabi salat wahai Bilal tenangkanlah kami dengan salat. Kata Nabi wujuhul salat wujulat atau aini fi salat dijadikan kesi, kesi, kebahagiaanku dalam salat. Sedikit-sedikit salat sudah curhat oh, ada tempat curhat yang maha dari segalanya. Ente curhat sama sama panglima sama raja sama presiden belum tentu selesai urusannya. Belum tentu kesedihanmu bisa hilang. Mau dikasih duit sama mereka belum tentu kesedihanmu bisa hilang. Tapi kalau curhat sama Allah, minta sama Allah, Dia yang mengatur hati kita, Dia boleh balikan hati kita. Ya, arudashan, ya kun fayakun. Jika manusia suatu hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Jangan lupa, jangan curhat kepada manusia, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian mungkin yang terakhir ya. Berusaha cari solusi, berusaha cari solusi yang lebih baik, solusi musibah ada tapi kita jangan kemudian terjebak dengan kesedihan sakit ada kita berusaha berobat ya makanya Allah mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi rusul fasbir kama sabarul ulul azmi minar rusul kata Allah Subhanahu wa taala hai Muhammad bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi ulul azmi ulul azmi minar rusul ini adalah nabi-nabi uh, ter rasul tertentu azm, azm itu apa? Tekad secara bahasa azm, itu artinya tekad. Mereka menggabungkan antara dua dua sifat, tekad dan sabar. Fosbir kama sabar ulul azmi rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul yang punya tekad. Menunjukkan bahwa para rasul meskipun mereka meskipun mereka dihina, di uh, maki maki oleh kaumnya, mereka tetap azam, tetap berdakwah. Nabi SAW tidak pernah putus asa dakwah musuh 10 tahun, 13 tahun di Mekah. Nabi lanjut terus sampai 13 tahun sampai mereka membunuh Nabi. Baru mereka Nabi pergi. Saya so, itu Nabi tetap tidak putus asa Terus berdakwah terus berdakwah. Jadi maksud saya ketika kita terkena musibah. Bukan berarti kita kemudian pasrah. Ya sudah mau diapain. enggak Kita musibah kita asal solusi. Solusi. Misalnya ada seorang wanita sekarang banyak wanita misalnya. Mohon maaf. Saya ditelepon berapa orang. Kasihan. Suaminya meninggal. Masih muda kadang di antara mereka. Kemudian nangis berlebihan. Sedih. Saya bilang, Dah. Masa idah empat bulan sepuluh hari setelah itu pikirkan mana yang terbaik ke depan mau kerja kek, mau nikah lagi kek, mau apa kek. tapi jangan terjebak dengan kesedihan sangat tidak 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 ada solusi enggak harus ada azam pikirkan anak-anak pikir kehidupan pikirkan agama kehidupan kita bukan bisa jadi Allah kasih kehidupan yang lain bisa Allah kasih kebahagiaan yang lain kita nggak tahu sebelum kita ketika dicerai sudah seakan-akan musibah hancur kehidupannya Dia tidak mau ini lagi tidak mau ini kita bilang Tenang, ini kehidupan seperti itu. Ada yang mencerai, ada yang dicerai, ada yang suaminya meninggal. Dan macam-macam kehidupan. Ada yang punya perusahaan bangkrut. Jalani, jalani, cari solusi. Kembalikan kepada Allah. Tidak ada yang bisa cari solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillahu ja yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Bukan berarti orang terkena musibah kemudian nongkrong di rumah. Enggak, kita memang ridho kepada Allah. ridho dengan keputusan tersebut, tapi kita juga cari cari solusi untuk menghadapi permasalahan uh, problem-problem yang kita Uh, hadapi. Ini uh, sedikit yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di Al Arifin Rahmati Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam Habisob. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya ketika diberi musibah kita uh, bersabar ya uh, dan kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. diantara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nasehatul Karidoh, Bakdal Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keriduan setelah keputusanmu. Nah, tidak semua orang rida dengan keputusan yang Allah berikan. Banyak, banyak kita menghadapi problem orang-orang enggak -orang rida, Kenapa begini? Kenapa begini? Pada sama Allah Subhanahu wa taala, kita bilang nas wa nas'alu ba'dal qada. Di antara doa Nabi SAW, kami mohon kepada engkau ya Allah keridhaan setelah keputusanmu. Jadi kita rida dengan keputusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ya, rekan-rekan di LRT kajian yang saya sampaikan. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kurang bisa wa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.